Kembali lagi di channelnya Ria Flanel. Oh iya, makasih banyak buat sahabat Flanel yang udah dukung channel ini. Buat yang baru gabung, ayo di subscribe, ditekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi saat upload video baru. Teman-teman, kali ini kita akan membuat tempat permen dari daur ulang CD bekas dan kardus. Nah, seperti ini ya kira-kira bahannya. Nah, di sini untuk tinggi kardusnya sendiri kurang lebih 8 cm dan panjangnya 43 cm, bisa kurang. Kalau kepanjangan bisa dipotong ya, teman-teman. Nah, di sini sih sudah siapkan kain flanel dengan ukuran 16 x 16 cm. Nah, untuk tahap selanjutnya CD-nya kita lem, lalu kita rekatkan ke kain flanelnya. Setelah itu, untuk sisi-sisinya atau pinggirannya kita buang. Nah, untuk tahap selanjutnya, untuk bagian pinggirnya kita gunting agar mempermudah saat nanti menempelkan kain flanel ke CD-nya ya. Untuk proses penempelannya seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini. Di sini sudah saya siapkan lingkaran dari kain flanel yang seukuran dengan CD-nya ya, teman-teman, untuk menutupi bagian yang kurang rapihnya. Nah, seperti ini untuk penempelannya, kita tempel langsung aja. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membungkus kardusnya ya. Nah, untuk prosesnya kurang lebih sama aja dengan cara membungkus CD tadi ya, teman-teman. Thank you.
Nah, di sini bagian yang tidak kena lem kita rapihkan lagi, kita beri lem sedikit-sedikit. Ini agak sedikit ditekan-tekan ya. Nah, di sini untuk proses selanjutnya kita menempelkan bagian CD tadi ke kardus yang sudah kita bungkus dengan kain flanel ya. Untuk proses pengeleman ini agak sedikit lama karena harus agak ditekan dan ditahan agar lemnya tidak mudah lepas. Nah, setelah direkatkan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk bagian pinggirnya yang kelihatan bekas lemnya kita tutup dengan pita satin ukuran 2 cm. Nah, seperti ini kita bikin 5. Nah, di sini untuk lebih mempercantik saya tambahkan lagi dengan aksesori. Di sini saya menggunakan pita silver. Untuk teman-teman bisa menggunakan pita satin lagi atau yang ada di rumah teman-teman ya. Thank you.
seperti ini hasilnya untuk bagian tutupnya. Proses sama aja dengan proses awal seperti ini. Di sini saya tambahkan bunga mawar dari krem vanil untuk aksesoris bagian tutupnya. Nah, untuk tutorial dari bunga mawarnya bisa dicek di tutorial sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya daur ulang dari CD bekas dan kerdus. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa juga jadi ide usaha untuk sahabat vanil. Dan saya ucapkan terima kasih untuk selalu dukung channel ini. Semoga channel ini kedepannya bisa memberikan ide-ide yang lebih kreatif lagi. Terima kasih.